Bos, saudaraku, kakek kamu mau bagi ya. Jadi dulu saya itu ceramahnya itu aku ngambil bidang ilmu hidup. Dulu coba sama lihat videoku yang kira-kira sebelum ada kasus Al-Maidah 51 itu. Sebelum ada kasus Aho itu ceramahku adem lah. Gak ada musuh aku. Aku musuh macam-macam. Ilmu hidupku gini loh, syariat ya. Liurnya anjing, liurnya babi, secara syariat itu haram. Tapi secara hakikat belum tentu. Lek gak bawa cekel ya gak haram. Iku iso haram, gak bawa cekel, bawa umbi, baru haram. Lek gak bawa cekel ya orang. Iku ilmu hidup sejenis ini. Jadi ya, syariat, tarekat, ayo saudaraku, ayo. Nah waktu itu di mataku Ahok itu orang yang terdolimi di waktu itu. Pas enak-enak pulang ceramah, capek, terus admin nyodorong video. Video ini yang dipilih. Pantacina. Kesel-kesel dong. Cuk. Karena di mataku waktu itu Ahok orang yang terdolimi. Langsung ambil kamera. Karena aku nomor lori di admin. Jadi ambil kamera. Langsung aku gak video. Indonesia gak butuh HP Rizik. Kan gono waktu itu. Karena aku itu waktu spontan re. Tapi ya wallahi sampai sekarang tidak ada detik di belakangku. Aku lagi ngomong ayo duduk boleh dibayar. Duduk boleh aleman juga. Gak butuh HP Rizik. Gak butuh Ratna Sarumpait Indonesia ini. Oh my God. Weh, singkat cerita, inbox, email, WA, pendino ngelam aku, hebat. Ustadz Rahmatanil Alamin, Ustadz masa depan, kupingku hus. Aku belum paham, rek, tak gelap rata-rata aku kelabini kotak-kotak KB. Yes. Itu waktu itu ya. Belum paham, saya belum balik kan saya. Terus Allah. Setelah ada kasus Al-Maidah 51 itu aku mulai merenung. Aku tak salah. Tapi aku ngomong gak butuh aku berisik. Aku yakin bener karena kau lerapan tajunan itu gak oleh sejarah yang menunggu. Ya mungkin beliau karena juga manusia biasa. Wes Al-Maidah 51 meledak 212 baru aku melakukan hijrah radikal. Apa itu jenis? Wes gak tanggung-tanggung wes. Lah, ternyata hijrahku ini di antek no sampai kota-kota itu mau pelin-pelan. Oh pelin-pelan. Wah itu aku berguna. Dia kok ngalem aku saya ini. Kok berguna aku matamu. Tapi aku yakin sudah, semakin kesini semakin dibenci. Terus semakin lama-lama Allah semakin menunjukkan lah. Semakin ketemu, nanti arahku ketemu. Ambil Allah itu, Ustaz, kayak dibuka menurut jalannya. Itu mau nasib, ini kasir haji. Ketemu ketok kabeh yang mau topi. Semuanya. Akhirnya aku semakin mantep dan alhamdulillah saya itu aku akan musuh ini saya. Termasuk Banser. Ya kakak banser, ono si banser yang mulai dulu aku ku muntah. Wih, nanti jijik ya dulu aku. Ono banser yang ono, tapi ada banser yang baru kalau gue, Allah masalah Muhammad, Allah Akbar. Ono si ono yang banser itu. Jadi saya ini banser itu ono luru. Ono banser pelat kuning, ono banser pelat ireng. No, ya. Jadi pelat kuning itu tergantung pesenan, tergantung penumpangnya. Nah aku yakin di ruangan ini mungkin orang banser yang nyamar-nyamar ini. Seduluran ya, pecomoran sekarang aku ya. Aku mulikku bodang ya. So, ya. Saya gak punya kepentingan apa-apa. Aku yang ngomong ceplos-ceplos itu lah salah ya sepuron. Aku tutup malaikat. Itu oke. Okay. Yang kedua, yang pertama. Terus yang kedua mungkin di sini mungkin jangan-jangan ada polisi yang nyamar. Ya kita bos, komponennya Pak Tito barangkali. Ya. Jadi
ya sama di kongkong Pak Tito. Tangkap itu Gus Nur. Ngomong aku gak bisa nangkap Gus Nur, Pak. Ngono ya. Katanya aku nangkap Gus Nur. Gus Nur itu di pesantren gratis. Santri itu gratis no. Gus Nur itu unik kiri, ditangkap apa ini gak ngomong-ngomong. Ya gak ngerti politik, gak ngerti apa. Ngono ya Pak ya, yang terlihat nyamar dia. Ya, Allah ya. Lo bener saudaraku, sama tahu kan saya dinali ketika tarung kalau kasir begitu orangnya sudah jatuh, saya dinali mengurus pedang le joro-joro Jawa ini lo sepurani ya cak, kalau kudu tak tebas lehermu ini demi syariat. Ternyata orang itu begitu saya dinali subhanallah, walhamdulillah, walailaha illallah, wallah, tiba-tiba orang itu menudah kan, tuh wajahnya saya dinali. Nah itu saya tinggalin. Sampai tahu cerita ini terus siapa? Begitu saya jenali dulu dari wajahnya terus siapa? Nah tiba-tiba pedangnya langsung ditaruh lagi dimasukkan ke sarungnya. Terus nyingkir ditanya sama sahabat-sahabat yang lain. Oh li kasih dokter tebas ini mau. Oleh dari Jawa Timur itu hais aku, begitu aku subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, itu aku masih bilang ta'ala. Tapi begitu orang itu meludahi wajahku, aku takut ada unsur benci dan dendam di situ. Bukan karena Allah, jadi tak akan karena saya air. Bayangin loh, mereka sama jadi saya dinali, ya apa juga juga. Terus katanya bacok, jadi kau juga. Iya kok? Dicecer sampai. Nah, maksudku ini Pak Tito, di sing lagi. Pak Tito, Pak Jokowi, siapapun. Aku seandainya membenci dirimu, benciku karena Sayyidina Ali. Ngono lho nek aku paham. Aku enggak ada macam-macam benciku karena sayang, sayang karo awakmu, sayang karo bangsa ini, sayang karo cucu-cucuku ini. Enggak ada. Aku sering ketemu Prabowo, sering di bandara, sering. Aku selalu menghindar. Gelem foto pun halah kecil foto dari Prabowo itu. Cuman aku wis gateh iki dunia maya. Wong di Jakarta itu loh enggak sengaja ketemu sama Pak Usman ya, sapa hati itu. Enggak sengaja ketemu satu panggung ke foto jenenge anu juru bicara itu loh, hati itu. Foto Ismail Yusanto itu di posting ngambil anakku di Facebook Gus Nur ngaji bareng. Apa komentar? Pantesan nyinyir terus sama pemerintah. Ternyata antek-anteknya HTI. Coba. Padahal mas foto itu di dunia maya itu ya. Sama no jokono di dunia maya itu kudu di prinsip. Nah jadi aku berapa kali ketemu sama Pak Prabowo ya aku gak foto. Soalnya pasti dipelintir tuh. Oh pantes apa nyinyir kalau pemerintah lah wong Prabowo iki jodo genting loro iki. Dan Masya Allah di Madinah waktu saya umroh ketemu sama Haji Lulung, ketemu kalau partai-partai politikus yang makin menghindar. Kapan hari itu ketemu siapa Ahmad Dhani telepon di live ini Ahmad Dhani delok telepon. Cak, ayo cak, gak acara cak di Surabaya. Acara apa mas? Wis anu lah, ini acara partai. Kayak ini tapi partai. Lu mau aku deh. Golek gawe lah kan ya. Itu wis tekan nanti gue mau. Jadi Pak Jokowi, Pak Tito, saya kritik bukan berarti aku nyinyir, bukan berarti aku benci re. Jadi kalau ada orang bilang aku nyinyir sama pemerintah itu lagi terus apa? Ini sayang, saking sayangku dengan pemerintah dan negara itu saking sayangi. Makanya tahu juga kan retorika, lihat ini duduk PKI, duduk PKI ya wong ibu ngono lho. Bendang mari. Ngomongin gebak-gebuk, sing bingung sing digebuk. Apa sih karep kowe? Nanti kita bahas ini, kita kupas tuntas nanti ya, insya Allah. Ini saya mau kodimasi ini. Ya, Pak. Masya Allah.
sebenarnya menurut standar aku harus ditangkap sasarnya. Dia ini harus ditangkap di kafe. Nah, coba bayangin ngeritik ditangkap, ngeritik ditangkap kan terjadi apa negara ini? Kan ngono yo. Jadi aku ditaporin Gus, nanti jam 10 datang Gus. Siap-siap lah Gus, pokok-pokok kan opo-opo aku berdek aku rek. Langsung menduka wudu sumumpuk momong formula itu. Siap. Ayo manak timo ala aswa jimba tukal muna iki watas jatua dulu gimana lusim tante ini sampe jam 10 pertama setek toh subhanallah oke karena saya gak punya kepentingan apa-apa saudaraku sekali lagi saya gak punya kepentingan apa-apa moga-moga dengan adanya rutsuku di Jawa Tengah iki ayolah banser FPD, Koka, mau kemana buka kan kuat bahwa muslim itu bersatu. Masya Allah, selesai masalah itu ya. Kita ini cuma diadu domba tok ya. Masya Allah, tunggu video yang baru Dusun Pati keluar, judulnya Pejauntung. Masya Allah. Ya apa Pejauntung? Di penjara, 9 tahun makan tikus, makan macam-macam jari ini. Ya sih kan ngomong-ngomong saiki awakmu wis sore wis tuwa wis wangen kabeh rambutmu lek awakmu Kristen jadilah Kristen sing ngaku jadi pendeta yang baik jadi jodoh baik baik kan ngono nek awakmu Islam wis mulai nang masjid mulai nang musala hidup nikmati masa tuamu mau cucu lah ya enggak usah ngomong sing aneh-aneh kan ngono bejoto ngono lah kok ngomong ngono-ngono dari panas Indonesia iki harap Allah saudaraku harap Allah masyaallah siap ya. Oke, saya potong ceritanya, intinya PKI ada saudaraku dan PKI memang bangkit. Percaya nggak percaya, percaya ya guys. Bangkit, insya Allah. Pertama ya, penulis buku Jokowi Undercover, siapa namanya? Bambang Tri. Sama terus saya ngasih Bambang Tri ya, gimana sekarang? Belum tahu dan nggak ada beritanya. Ditangkap tanpa disidang, buh di penjara bagaimana? Padahal di acara ILC, Rocky Gerung pernah ngomong, kalau memang buku Jokowi yang undercover itu nggak ilmiah, adakan riset, adakan penelitian yang berhak menentukan buku Jokowi yang undercover itu nggak ilmiah, kami para kaum akademisi ini kan ngundur Rocky Gerung, tapi sampai sekarang tenggelam nggak ada selembar kelanjutannya. Sementara penulis buku aku bangga jajan PKI lemu di anggota DPR itu tadi Komisi 3 siapa jenengnya? Ripka itu terus apa sama angkat ya gak sudut ya apa coba rakyat kecil ini digendeng-gendeng gitu ya diplok kudut tak sana lagi ya Freeport kita diajari ya Allah kan kenapa ngomong aku itu bisa terus lelah itu. Ya kok, besok. Sabar ibu nge. Jangan ngomong-ngomong Bambang Tri sehat. Bambang Tri loh sampai ngomong ini. Pak Jokowi, tes DNA. Lepacene sampai nggak terbukti bersalah. Kalau memang terbukti aku yang salah, tembak mati aku nggak popo. Tapi oleh terbukti awakmu sih salah, jalur ke sepuro beres masalah. Dan buku itu sudah menjadi konsumsi publik. Apa yang terjadi? Pak Tito ngamuk. Saya tuku buku dulu sampai ngelongan-longan dulu. Ambil Pak Tito ya. Gak teo gitu ya. Lek ono itel sing nyamar aku njaluk sepuro aku ngomong gak teling aku sayang karo Pak Tito. Ngono lho. Aja diartekno aku ngene dudu lha iki bahasa Jawa Timur ku ngene. Kan sudah tak ceritakan di YouTube itu, aku pernah ngisi di Pertamina di Jagir di Surabaya. Selesai ceramah, tiba-tiba aku dirangkul sama orang dari belakang. Cek, dicekil gini leherku, terus dijilid kelekku juga ngomong jancuk kok dari uang kecil saya ini oh lo jari ini
Jancuk kok dadi wong gedhe kok ndak sombong kan. Jenengan ada guyu. Aku kaget tak toleh. Ternyata teman sekolahku. Jancuk matamu ora merah kok. Jadi kata-kata itu sebenarnya kata-kata budaya yang kemesraan. Ayo. Gak tersinggung aku. Taulah alon-alon ya. Slow motion ya. Jancuk kok dadi wong gedhe ora sombong kok. Tak toleh bocah sekolah, jancuk matamu ora merah kok. Wong sak pertemuannya kalau semuanya ngomong jancuk orang ngomong jancuk orang merangi akrab kami peluk-pelukan gak akan tersinggung lewat Jawa Timur gak masalah menurutku re dulu yuk jadi aku sayang kalau Pak Tito walaupun gak ada yang menurutku kalau kalau sentuku buku Jokowi undercover dulu berditangkep melibu logika apa ngonten kan ngajari bodoh menurut jenenge dikongkong tes DNA padahal itu oleh aku jadi Jokowi rek beres rek gitu iku narek jenenge Bambang Tri ceklen nulis aku jenenge aku dari anak PKI jadi aku memasukkan identitas ceklen undangan istana calon KP wartawan ngono res apa karepmu tes DNA ayo bukti no bersihkan kalau ada memang bukan cepek kan masalah beres sebenarnya saudaraku rakyat Indonesia saya Presiden Indonesia Jokowi dengan ini akan menggelar acara akbar saya akan melakukan tes DNA karena ada saudaraku ada rakyatku yang mencurigai aku bahwa aku ternyata anaknya PKI aku akan mengatakan tes DNA silakan saksikan terbuka liput semuanya negara Indonesia ataupun internasional saksikan terbuka fair lalu aku dari Jokowi ngono rek lah aman sih antuk Jawa Timur ae wis selesai nah, tapi kan enggak malah statementnya kata-katanya tingkah lakunya body language-nya cenderung mengintimidasi orang Islam mengkriminalisasi sanksi-sanksi ya atau mengkriminalisasi ulama ya sampai ini ada jumatan detektor itu di diri itu gue lu diharapin gak kayak ini gak gelap ya ngalah-ngalahin deh ini Al-Aqsa katanya jumatan di blokade coba ini kan kalau nggak satu komando dari luar kan nggak mungkin. Apa kalau bukan PKI ini? Sumpah, sumpah Quran aku wali. PKI bangkit. Amin. Allah amin. Allah amin. Allah amin. Aku kata guyu gak sih itu. Tak kira Quran ini beda aja. Mana PKI-nya? Mana PKI-nya? Dengarmu PKI-nya Sapate dengan dirimu mana PKI-nya? Mana PKI-nya? Di LBH itu PKI-nya Budangnya di gunung mana PKI-nya? Mana PKI-nya? Di Partai PDI PKI-nya masa orang ketolah katanya di bahasa apa mana? Kok aku ditangkep? Ya apa sih kok takut dijawab kok? Ditangkep dan Pak Jokowi, Pak Tito, kalau Anda tahu sebenarnya yang tanya seperti ini bukan saya toh semua rakyat Indonesia tanya ini sebenarnya tapi cuma gak wani ngempet ngempet karena gak wani ngono loh jadi aku mau wakili nih gak apa-apa, gak jadi tumbalnya gak apa-apa PKI nya ada, terang-terangan di depan mata ada Masya Allah Allahumma sholli ala Muhammad tadi di Masjid Karanganyar sudah tak bahas ini ya Pak Polisi besok lagi kalau ada perintah dari atas memblokade umat Islam mundur dari polisi mundur demi Allah ya tepuk tangan sih kompak nanti habis kalau saya jadi polisinya blokade
apa? Steril kan masjid itu, nggak boleh masuk ke sana. Maaf Pak, saya agamanya Islam. Itu cuma mau sholat Jumat kok Pak. Siap mandat. Apa ya? Saya lebih takut sama Allah daripada takut sama atasan. Takbir! Kamu melanggar disiplin, gak apa-apa. Cok, aku mundur dari polisi. Kamu gak aku dari polisi loh. Kesempatan hidup gak aduh, kirose gajimu, kirose. Ya Allah. Sebaliknya gitu Pak Tito, kalau disuruh sama Pak Jokowi, eh Pak Tito, cekel ini uang Islam itu. Mohon maaf Pak Presiden, aku Islam. Aku lebih baik berhenti jadi Kapolri daripada nurut perintahmu, kan ngobrol ya Kak Bener. Wah, dunia ini urut, wah luar biasa itu bisa ya. Tapi kalau Pak Tito mau melakukan itu, saya yakin wallahi beliau pensiun terhormat. Beliau akan pensiun mulia. Pak Tito sadarlah, jenengan ini mengenaskan sekarang. Ya. Mengenaskan dalam arti aura, tingkah laku aura jenengan dibenci umat Islam. 40 orang umat Islam berdoa itu sudah satu wali itu jabatannya itu. Tidak barokah gimana nanti. Jika ingin ini berarti aku sayang dengan Pak Tito. Tidak ada yang bisa bayar saya dengan Pak Prabowo macam-macam. Walaupun saya yakin video saya ini akan dimanfaatkan oleh lawan-lawan politik beliau akan dimanfaatkan. Tidak apa-apa sebenarnya aku cucu sopo-sopo. Pun tarik ke sini. Gebuk PKI. Ayo rek. Ya kok kira-kira. Jadi enggak ada rumusnya jenengan takut sama gas air mata ya. Enggak ada ya, ya Pak Tito ya. Sama cekel omonganku Pak Tito ya. Enggak ada ceritanya orang Islam terus di gas air mata terus kapok ngono. Apa jenenge bahasa Jawa itu trauma enggak. Akan semakin bangkit hirohnya nanti. Ya, akan semakin terasa nikmat gas air mata itu nanti. Ya. Engkau tangkap, engkau penjara, akan semakin nikmat penjara itu nanti. Imam Ahmad bin Hanbal bisa ngarang banyak kitab itu di dalam penjara. Banyak sekali ulama-ulama yang masyhur, yang sampai sekarang namanya dikenang oleh dunia, tertulis oleh kita mas, itu rata-rata di penjara. Rata-rata diintimidasi oleh penguasa. Aku lagi ngeliling Imam Ahmad bin Hanbal, kadang-kadang aku yo kapan aku di penjara ya? Kadang-kadang yo ngono ya. Tapi lah dulu anakku sih lucu yo, kadang ya tak tarik meneng, sosok sila. Barakallah, barakallah. Sampun Ustaz, ini nanti arah ini, kok mulai mau guyon terus. Sampai katanya jalan apa dengan aku? PKI ada, PKI nya bangkit. Sing saiki sing jelas iku sing aku urut Bejo Untung. Rike Diah Pitaloka. Rika ya, anggota DPR Komisi 3. Sopo maneh? Banyak dan bisa dihitung. Bahkan di anakku ada 15 juta generasi PKI yang siap bangkit. Ngomong di TV. Lah kok gak digebuk ngono lho, ya opo? Wes aku kentean bahan ini wes. Insya Allah saya nggak akan putus asa dan saya insya Allah nggak akan mundur sejengkal pun dulu. Insya Allah Tuhan waktu ya. Aku nggak mengharap ditangkap tapi seandainya takdir itu menjerat diriku sudah infakkan nyawa aku insya Allah. Kemarin kemarin ada beberapa orang sudah telepon saya, Gus, yang sabar, seandainya jenengan ditangkap benar, pesantrenmu nanti aku yang membiayai tiap bulannya. Sudah ada orang-orang yang seperti itu. Yo tak amini, yo rotok gak tak amini. Yoko. Menurut awakmu Jokowi itu PKI apa gitu? Hah? Lu sih mana? Jokowi menurut dirimu Jokowi PKI itu duduk? Pak Jokowi rumahnya ini rakyat itu lho ngomongin jenengan PKI. Ini aku jadi awakmu, aku jadi jenengan Pak Jokowi terpanggil aku.
sakret layak kuret tak bukti oleh ngono lah sedulur PKI. Lah kan mboten jenengan malah melindungi PKI malah umat Islam yang kamu gencet-gencet gak karu-karuan. Masyaallah. Terus aku ditelepon sama beberapa orang, gak tahu itu anaknya PKI atau bukan. Gus Dur, apa hakmu? Kamu bukan malaikat. Kamu juga manusia yang jangan-jangan sok suci. Seandainya anak PKI bangkit, seandainya anak PKI hidup di Indonesia, kenapa? Apa gak boleh? Gitu, aku diinfo gitu. Tak jawab. Oh, cumannya anak PKI, rek. Anak gajal gak masalah di Indonesia. Kalau yang penting, ayo Islam. Jadi pengusaha yang baik, jadi petani yang baik, jadi pedagang yang baik, jadi orang Islam sing apik, lek bersih-bersih sing apik, hidup guyub di Indonesia, lupakan masa lalu di Islam, sekarang fokus bangun Indonesia, bantatun, taibatun, walaupun gofur. Mau aku. Kan gak masalah, masih bikin anak PKI gak popo, ya. Dia PKI, kan? Gak masalah, sepenting awamu berbaur, jadi orang sing apik. Lah ini kan enggak.